Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa TV, jumpa lagi kita hari ini hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023. Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo. Sekarang kita berada di Pasar Agropolitan Aye Balulua, Nagarina Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanting. Seperti biasa, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangnya masing-masing. Dan juga bagi ibu bapak yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel kita agar tidak ketinggalan informasi dari kita setiap harinya. Dan juga ditekan loncengnya, lalu dipilih lonceng warna hitam agar mendapatkan pemberitahuan setiap hari. Dan jangan lupa videonya di like, di komen, serta di share atau dibagikan. Baik ibu bapak, langsung saja kita mulai informasi kita satu per satu. Dimulai dari harga kentang yaitu Rp11 sampai Rp12.000 per kilo. Wortel 5 sampai 6.000 per kilo. Ubi jalar, ubi pelo atau kapelo 2 sampai 3.000 per kilo. Bawang merah ampera halus 4 sampai 5.000 per kilo. Ampera kasar 6.000 per kilo. Bawang merah menengah halus 7.000 per kilo. Sedangkan menengah kasar 8.000 per kilo. Bawang merah super 9 sampai 10.000 per kilo. Ukuran SPJ 11 sampai 12.000 per kilo. Ukuran maksimal jumbo 13.000 per kilo. Bawang Pekin 7 sampai 9.000 per kilo. Tomat 6 sampai 7.000 per kilo.
terong 4 sampai 5 ribu per kilo. Buncis 5 sampai 6 ribu per kilo. Japan atau Siam 3 sampai 4 ribu per kilo. Cabai rawit hari ini 29 sampai 32 ribu per kilo. Cabai hijau 19 sampai 22 ribu per kilo. Cabai merah hari ini 33 sampai 35 ribu per kilo. Lobak putih atau kol bulat 2.500 sampai 3.000 per kilo. Sawi 40 sampai 50.000 per karung. Selada 3 sampai 4 ribu per kilo. Apapun cari ini, bawang murah dan kabui banyak. Saya tanya ayo ini. Sayur pahit 1.000 sampai 2.000 per kilo. Sayur pangsit Rp2.000 per kilo. Seledri 20 sampai 22.000 per kilo. Daun bawang atau bawang prai 12 sampai 14.000 per kilo. Sedangkan bunga bawang atau tombak bawang 3 sampai 4.000 per kilo. Jadi ibu bapak semuanya, itulah informasi yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak semuanya.
Jangan lupa ibu bapak videonya di like dan diberi komentar yang bagus serta dibagikan kepada sahabat saudara ibu bapak semuanya atau di share. Semua tindakan tersebut dapat membuat channel kita lebih baik dan lebih bagus lagi. Kita cukupkan sampai di sini, Ibu Bapak. Kita sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.